keluar dari tempat sarapan, yuk kita mau jalan-jalan. Kita mau jalan-jalan ke depan. Kita akan lurus. Lurus dulu. Sekarang enggak ada. Daerahnya di mana itu? Di mana? Daerahnya di mana? Sepeda. Sepeda, sepeda. Kalau sepedanya bisa langsung sih, Bu. Di mana? Daerahnya nanti keliling sampai ke belakang Parepare. Lokasinya di mana? Pinjem di mana? Di depan sana pemilik. Oh iya, baik. Oh, itu sepeda ya. Sudah di mana? Oh, ke sana dulu katanya. Iya, sana. Kudanya weekend kudanya guys. Iya, 25.000. Kudanya 50.000. Lagi ada event. Ini daerah meeting room, saya mungkin enggak perlu ya, enggak perlu. Ini bunganya bagus banget nih, saya lihat deh. Ih, kayak gelombang cinta tapi enggak ringgik-ringgik. Oh, itu monsteranya keren banget. Ini lukisannya bagus banget nih. Wow. Saya ini sebesar ini ditaruh di pot lihat. Pot bisa ya? Nah. Ini monstera kayak punya kita nih, sayang. Persis. Yuk, tanya. Ini pohonnya bisa diginiin nih. Disusun gini. Mau lihat itunya enggak, sayang? Ukirannya ini loh, kuda-kuda kecil. Oh, ini kok ada market ini? What is this? Oh. Dijual rumah tipe 6 x 12. 63. Cuma 63,5 meter persegi. Tapi tingkat ya. Luas tanah 72. Ini marketnya lucu. Nah, ini tadi kita yang ini kudanya ini diukir. Tuh. Banyak ya. Terus ini sepeda, tapi orangnya nggak ada ya. Kita mau riset. Itu. Ntar ya. Rame-rame. Tapi kita harus pesen dulu, sayang. Yuk, kita jalan ke situ. Yuk. Ya, terus baru. Itu kalau mau pinjam sepeda gimana ya, Pak? Pinjaman sepeda nanti kita bantu data nomor kamar aja. Oke. Okay. Nanti untuk rutenya hanya sekitar hotel aja, Ibu. Iya. Dari sini ke parkiran bawah. Kalau yang sampai bawah bisa, cuman kita nggak nyaranin soalnya turunannya terlalu curam. Nanti nggak bisa naik. Takutnya kalau antisipasi ngeremnya dadakan sih, Bapak. Jadi langsung masuk ke basement aja. Oh, ke parkiran aja. Betul. Ngomongnya sama siapa? Langsung diambil aja. Nanti saya bantu data di sebelah sana, Bapak punya. Oh iya. Langsung dipinjam. Enggak, ntar lagi. Jam. Iya. Gak apa-apa kalau mana masih nanti kalau. Oke. Okay. 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 Terima kasih Pak Giovanni. Jadi ini lobinya itu banyak orang menurunkan mobil, dan dari kemarin aku lihat mobil gede-gede, Velfire, Alphard, gitu-gitu, Fortuner. Nah, terus 2018 ini banji. This is bagi car ya, bagi car. Nanti kita kalau itu kita bisa minta. Jadi ini adalah convention room-nya ya, itu ya, convention. Ini terus ini adalah Golden Tulip. Oh, itu itunya di situ tuh tulisannya. Enggak bisa difoto. Yuk.
Kemana kita jalan? Turun. Topinya nggak dibawa ya? Olahraga. Ini daerahnya seperti ini. The Golden Tulip. Ada fotonya. Itu dari Jakarta juga guys, banyak mobil dari Jakarta B sampai di sini. Wow, itu gunungnya. Di sini pakai bahasa Jawa orang-orang. Nah, sekarang kita dari samping ini bunganya bagus sekali. Ini kita punya ya. Ini kayak di bunga di apartemen Gandaria ya. Cuman bunganya itu warnanya ungu banget. Sangat-sangat ungu. Bagus. Oh, conference center itu. Dan itu bagus banget itu gunung. Gunung lihat. Wow. Oke, kita lanjutin ya. Sekarang kita muter ke belakang ya. Ke arah parkiran ya. Baru ya, Cang. Iya. Nah. Oke, sebentar ya. Bagus. Keren ini ya. Wow. Bagus. Ini juga ini saya putih. Bagus. Ini mungkin bisa ditanam ini yang kering ini saya ambil. Hah, gimana? Ini, yang ini. Bagus. Nah, ada isinya. Mungkin ini. Gak ada bijinya. Ini kita bisa tanam. Yakin? Gak bisa. Gak bisa, gak ada bijinya. Gak bisa guys. Kita, aku dulu kuliah pertanian ya, tapi kok gak diajarin ya. Teknologi pangan jadi keluar jalur. Ini areal parkiran. Terus yang di sana itu perumahan, udah vila-vila orang ya. Ini kalau naik sepeda nggak boleh turun ke sana. Sampai di sini suruhnya belok ke kiri ke parkiran. Nah, itu adalah pemandangan di waktu malam. Itu kamar-kamarnya. Belum pulang modal kalau dia tahu belum. Hotelnya luas sekali. Amazing. Itu yang kemarin kita lihat dari waktu makan malam ya. Iya. Golden Tulip. Ini tempat parkiran. Ini tempat bahan makanan. Oke. Itu yang kemarin kita foto itu di tepi itu. Tuh di atas itu kita foto. Di sini memang turunnya tajam. Kita jalan supaya habis makan jalan-jalan. Ini gymnya. Gymnya bagus ya, banyak. Alatnya banyak dia. Wow. Dia pakai Precor. Ini lebih bagus lagi dari Life Fit, Life Spa. Itu kamar-kamarnya, setiap kamar ada balkonnya. Terus ini ada apa ini, kayak pemandangan kota Batu Malang kelihatan kalau malam. Nah, itu kamarnya guys kalau mau lihat. Ini kalau mau berenang tuh di sana berenang.
kita udah jauh jalan ya, coba tadi kita di sono. Terus yang itu di atas tuh yang kita kemarin malam makan tuh, ada orang foto-foto. Ini kamarnya. Oke. Kita mau ke ujung. Ini guling. Guling. Tempat parkir. Ini liftnya tuh, kamarnya besar sekali. Oke, turun terus ke bawah. Kita masih mencoba untuk jalan sampai ke ujung sana, dan kita jalannya cukup jauh. Aku lupa nggak bawa topi. Sama kamar di sini guys. Parkir mobil di sini. Kamarnya. Okay. Ada mobil yang bawa gitu aneh. Makin panas ya. Nggak bawa topi. Udah capek-capek bawa topi nggak dipakai di kamar. Nih. Ini ada bunga, bunga kanak. Ini aku tunjukin ya, ada bunganya. Tuh, keren nggak bunga kanaknya? Wow, terus ini. Bagus. Nih. Ini pohon ini bagus nih, pengen punya pohon kayak gini nih, ada bunga ini. Nih, taruh di dekat pagar. Tuh. Tuh ada bapaknya yang nyapu-nyapu itu. Nanti kita mau foto di situ. Ikonnya Golden Tulip. Ya, ini adalah ada pohon jagung ya. Iya, itu jagung. Gitu. Jagung. Genset Kondotel. Jadi benar-benar udah diperlengkapi hotel ini, kalau lampu mati udah ada gensetnya. Ini juga kamar-kamar, banyak sekali kamar-kamarnya. Oh, ini yang kamar kita, kamar aku menghadap ke sini.
ada golden tulip mobil. Ini jalannya nanjak, guys. Ini aku pakai gimbal, kameranya juga Vivo X70 Pro, ada gimbalnya juga, jadi sangat-sangat stabil. Mobilnya dikasih nama Andini WP119 Family. Kayak nama channel ya guys. Nanti kalau aku beli mobil kecil, aku kasih nama Erna.jahjah Family. Kayak akun aku. Jangan lupa subscribe ya guys. Semoga ini bermanfaat buat kalian yang mau datang ke Golden Tulip Hotel di Batu Malang. Ini tempat parkir. Selain di basement juga boleh di samping. Tuh. Besar banget kan? Tuh. Sepanjang mata pemandang yang ada adalah kamar-kamar. Nah, ini adalah untuk yang kolam renang. Kita memasukin parkir. Sampai di sini dulu, nanti aku liatin lagi di dalam. Tuh, ada playgroundnya juga. Gimana anak-anak nggak seneng ya? Bisa main-main gitu. Terus ada, ini ada seluncurannya. Tuh. Yeay, parkir mobilnya luas banget. Tuh, banyak. Penuh. Parkir mobilnya bagus, terus yang sebelah sana sepeda motor, jadi mobilnya pada nongol-nongol semua. Guys, kita dari parkir menuju ke lift, kita lewat lift kali ini karena aku udah keringetan. Nih ada liftnya, coba ya. Nih lift, kita naik lift. Tuh lift lobby, biasanya lift lobby. Masuk, liftnya juga bagus. Ini lift lobby. Oh, ada itu yang kami harus cari mas. Udah pulang ya. Silakan. Terima kasih. Keluar ya. Kita keluar di tempat ini lagi. Ya. Nah, dua. Level dua. Kita naik lift, turun, kita turun liftnya. Ada
itu L1 mau ke kolam renang. Naik lift itu LB kan. Itu ada apa sih? Brunch, spa, wellness, room, swimming pool. Oh, brunch itu yang untuk kita makan pagi. L1 itu swimming pool. L1. Mukaku udah merah-merah tuh. Gosong. Ya. Kita. Silakan. Oh, ini. Kolam renang ya. Ini ada kolam renang anak-anak. Oh, kolam renangnya pantesan indoor di Wiwit mau jam 5. Pantesan. Bisa lewat tangga. Ada foto Pak Luhut. Pak Luhut Jenderal. Luhut Bin Sar Panjaitan. Yang punyanya nih pasti Pak Luhut. Ini waktu pembukaannya. Ini kolam renangnya untuk anak-anak. Yang di sana untuk orang dewasa. Sayang, kita ke sana yuk. Ayo. Lewat mana ya? Lewat sana ya? Ayo. Ini untuk anak-anak. Pantesan ya. Enjoy your swimming. Ini bunganya gelombang cinta. Jadi kalau ini bunganya bagus banget kan bunganya. Wow. Kita pinjam anduk. Hah? Mau pinjam anduk? Enggak, saya video izin ya. Brunch fitness ini jadi ada selurutannya nih ya. Ada selurutannya tuh. Ya, bersih ya hari ya kurang ya nggak jernih ya. Bisa naik sini untuk anak-anak iya turun muncul. Ada fitness and spa juga tuh. Ya. Tuh. Tahu di sini baru tahu ada fitness and spa. Jadi kita mau lihat. Fitness and spa. Berapa ya harganya? Dia open jam 6 sampai jam 10. Oh ini fitnessnya, kita lihat dulu fitnessnya. Ada satu, tuh ada sepeda juga. Boleh juga ya kita, ada sepeda juga nih duduk. Cuma nggak ada AC-nya, nggak ada sirkulasi ini. Iya ya, kok pengap begini? Guys kita bisa naik sepeda. Bisa oke kita bisa naik sepeda ya start bisa begini nih aku mulai quick start naik sepeda quick tangannya nggak usah pegangan itu juga bisa. Ya, enak. Nanti aku mau olahraga di sini. Oke, itu nyobain aja.
Ini adalah sepeda. Cuman enggak ada AC-nya. Nih, sepeda. Nah, ini adalah treadmill. Merknya Precor. Precor. Jadi nih, oke. Quick start. Bisa nyala. Oh, nyala. Ya. Nih. Nyala. Bagus. Nih. Coba kita lihat ya. Ini incline. Setengah. Satu. Ini speednya. Aku biasanya ini dikit-dikit. Dua. Nih. Bagus. Pegangannya juga di sini nih, di depan. Nih. Nih. Terus kasih anduk juga tuh. Ya, anduk. Jadi kita jalan di luar. Sekarang kita lihat ini. Terus sebentar aja ya. Incline 1, speednya 1,5. Ini bisa dinaikin dulu. Wow. Nih. Itu mereknya Precor. Nih. Pakai sendal. Oke. Itu aja sih, nyoba aja. Aku mau nyoba berapa lama ya, 5 menit. Temenin ya. Guys, 5 menit. Nyoba. Panas, enggak ada AC katanya. Aku lagi jalan nih sini. Dan aku memakai gimbal. Olahraga 5 menit saja. Padahal dari tadi aku juga di jalan. Tuh. Muka aku udah kayak udang. Oke, okay. Sehat itu penting. Sehat itu penting. Jadi aku sambil megangin ini bisa olahraga juga. Karena dia tuh jalan terus ada pegangannya di sini, di depan. Kamera aku ada gimbalnya. Besok pakai gimbal. Dia sangat-sangat stabil. Don't worry. Nah. Ini kita ukur kalori. Nah, kalorinya 7,5 baru. Terus distance-nya 0,09. Bisa juga pace dan average speed. Gitu. Terus ini bisa ada weight loss, tinggal pencet. Performance, tinggal pencet. Heart rate, tinggal pencet. Terus ini mau berapa menit, tinggal pencet. Kalau mau stop, udah pencet di tengah stop. Gitu. Oke, guys. Sementara karena kita mau jalan lagi, kita pencet stop. Ini dia stop. Hati-hati jangan jatuh ya. Oke, kita sekarang balik ke kamar. Nanti kita akan datang lagi ke sini. AC-nya bocor. Langsung naik lift. Nah, ini baru kelihatan bunga tulipnya. Dari kemarin aku tanya, nama hotelnya Golden Tulip. Kok nggak ada bunga tulipnya? Ternyata adanya di sini. Lukisan satu. Sama kincir angin. Kita masuk lift. Kita mau ke yang itu loh. LG. Branch.
Saya nggak mau ke situ, saya mau ke kolam renang. Kita mau ke ikonnya Golden Bullet. Ada kincir. Ada kincir. Kincir. Kincir-kinciran. Ini tempat makan tadi. Kolam renang. Ini tempat yang bagus untuk anak-anak. Maaf ya Pak, udah boleh? Nih ada kincir-kincirannya. Udah mulai ada banyak angin. Sana ini kayak ada aliran sungainya, ada tanamannya, terus ini kamar-kamarnya tuh, nih ini kayak kamar kita, ini bunganya, wow bagus banget ini, merah banget nih, keren ya. Iya. Ada ini kincir anginnya. Aku harus coba topi. Topinya ketinggalan di kamar. Nah, kita mau selfie foto di sini. Bagus. Bagus sekali. Nah, saya kita foto di sini. Nih. Wow, panas. Wow, Golden Tulip. Golden Tulip Hotel. Jadi ini ada lambangnya seperti ini. Ini adalah ikonnya. Terus di sini videonya, terus ada area untuk foto-foto. Gitu. Suasananya bagus banget di sini. Sejuk di sini ya. Tapi kadang-kadang juga panas. Jadi kalau kalian belum pernah menginap di sini, silakan datang ke Batu Malang di Golden Tulip Hotel. Yuk ikuti kita sampai di ujung. Ini sampai di ujung. Kita bisa lihat pemandangan sawah-sawah. Nah, di sini kita bisa lihat pemandangannya bagus sekali. Oke.
ikutin terus channel Ena ya. Videonya keren. Adios. Banget tuh videonya. Terus ini adalah ikonnya. Panas. Itu tenceng nih suamiku. Oke guys, sekarang kita kembali lagi. Kembali lagi. Tunggu ya, aku mau pakai masker dulu. Adalah hiasan liftnya, lucu deh, kayak bunga tapi terbuat dari aluminium. Di sini selalu ada prokes, protokol kesehatan, banyak tanda-tanda atau signage-nya gitu, diingetin terus ya. Sekarang kita naik kelima. Nah di sini liftnya kelihatan tempat parkirnya. Tuh. Ya, tadi kita jalan dari situ. Sekarang kita naik. Wow. Gimana geder-geder. Oke. Okay. Ya, ya. Kita keluar dari lift. Nih. Keren ya. Hotelnya bagus. Dia banyak pakai logam. Nih. Ada di mana ya mereka? Oh, coba kita ketok-ketok. Oh, ini kamarnya udah. Oke. Okay.